Energi tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Contohnya, energi panas yang berasal dari cahaya matahari. Panasnya matahari hanya dapat kamu rasakan. Tidak dapat kamu lihat. Energi itu dari angin dapat dirasakan ketika kita bersepeda atau mengipaskan tangan. Energi bunyi dapat kamu dengar, tetapi tidak dapat kamu lihat. Selain itu, energi tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Contohnya apa? Jadikan air. Begitu ya. Energi tepat guna. Sering menonton televisi sampai tertidur pulas dan membiarkannya menyala sepanjang malam. Atau lupa mematikan lampu kamar mandi. Ini termasuk salah satu pemborosan energi yang sering dilakukan di rumah. Untuk menghemat energi, pastikan untuk menggunakan energi secukupnya sesuai kebutuhan Anda. Hal ini memang sepele, namun sering dilupakan banyak orang. Kan energi, kata mesti tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Berarti energi itu harus diapain? Dihemat. Contohnya hemat apa? Menghemat energi seperti apa misalnya? Menggunakan air seperlunya. Berarti kalau keran hidup dimatikan. Terus apa lagi? Kalau mau tidur, TV-nya dimatikan. Atau kalau itu lampu-lampu dimatikan kalau mau tidur. Terus lampu kamar mandi juga dimatikan. Apa lagi? Dimatikan. Ya betul. Nenek, aku baca ini. Sering menonton televisi sampai tertidur pulas dan membiarkannya menyala sepanjang malam atau lupa mematikan lampu kamar mandi, ini termasuk salah satu pemborosan energi yang sering dilakukan di rumah. Untuk menghemat energi, pastikan untuk menggunakan. Contoh hemat energi. 1. Matikan keran air. 2. Matikan TV. 3. Matikan lampu. Cepat selesai. Matikan keran air. Matikan TV. Matikan lampu. Tahu enggak kenapa kita harus hemat air? Ini ceritanya ya. Kalau kayak di negara Singapura ya, dorong itu kan wilayahnya sempit. Jadi air bersih itu kewajibanmu, tak bisa absen dirimu walaupun cuma satu. Salat lima waktu tak kenal alasan lesu, segerakanlah berwudu bila tiba waktu salat.